Halo, assalamualaikum fans Ayu Ting Ting. Kembali lagi bersama channel Cuma Cumi. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih karena telah mendukung channel ini terus berkembang. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, lalu nyalakan loncengnya supaya ada pemberitahuan jika ada video tentang Ayu Ting Ting terbaru ya. Oke, lanjut ke video. Masih tentang Ayu Ting Ting dan Syahir Seh. Wow, nampaknya malam ini ada sebuah kejutan yang ditampilkan oleh si Babang Tampan ya. Dia nampaknya mengunggah sebuah postingan untuk memberikan support kepada Ayu Ting Ting ya. Ya, ini adalah unggahan Syahir Seh beberapa menit yang lalu ya. Captionnya, dapatkan tiket presale-mu sekarang. Wah, ini dia mempromosikan berarti sebuah support atau sebuah dukungan untuk Sri Kandi Indonesia Ayu Ting Ting dari Sang Arjuna dari India nampaknya. Oke, seperti biasa kita baca sedikit komentarnya ya. Nampaknya di sini ada fans Tia Wia underscore Wia 25, keren banget Asia, saling support, sukses terus at Shahersik at Ayu Ting Ting 92 love katanya. Kemudian ada Nur underscore Mama, Asia bukan kaleng-kaleng tapi nyata. Wah, benar-benar ini Nur Mama, best, tepuk tangan at Shahersik. Kemudian ada Indah Sholopers, alhamdulillah katanya ya. Jadi memang pada kesempatan ini Shahersik memberikan supportnya buat Teh Ayu Ting Ting ya. Oke, ternyata memang Asia itu bukan kaleng-kalengan ya, tadi dikatakan oleh fans Ayu Ting Ting ya. Kita lihat ini ya, tadi katanya ini Asia itu bukan kaleng-kalengan, memang benar ya. Nah, ini ada Nur underscore Mama ya, berarti Asia bukan kaleng-kaleng katanya, tapi nyata katanya. Kita lihat balasannya. Nur Mama jempol, Mae underscore Mae 2414. Nur Mama, terima kasih saya telah mensupport kesayangan. Semoga sukses yang terbaik untuk kalian berdua katanya. Amin, mantap saya, semoga sukses konsernya. Oke, sahabat Asolopers, itulah bentuk dukungan dari si Babang Tampan Syahir Seh terhadap Ayu Ting Ting ya, yang nampaknya kini mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk mengungkapkan perasaannya di media sosial. Oke, bagaimana nih menurut pendapat para Asia Lovers semua? Keterbukaan mereka nampaknya semakin jelas di mata Asia. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.